Cuma tanya tiap negara itu lah, apa program wali negara agar lahir ulama dia tu? Pilihan jawapannya lain, pondok tahfiz ustaz. Dari itu kan. Ini ada MDA ustaz. Tapi melahirkan ulama yang agak tinggi sikit. Makanya ambo ceramah ke kampung-kampung tu yang acok ambo tanya, siapa ulama di kampung kau? Itu payah orang jawab. Jangan kan kampung kau. Kota, jadi tanya orang kota Pikumbuah kau. Sia di Pikumbuah kau ulama lan lai menyimpan segala sakitnya. Tahu nahu, tahu saraf, tahu tafsir, tahu usul fikih, tahu hadis. Kan payah orang Pikumbuah menjawab. Lai takana dia pak tahun 2018 mau ceramah kau dulu. Lai orang manggalak nak buat ceramah ustaz. Kau ceramah pantun-pantunnya tamik Madinah di urusan hadis. Syarahnya bid'ah di bahasa ustaz kan muslimin. Tak pantun-pantun. Ambo aku nak kali sampai kumbuah. Kau siapa nak di Pikumbuah kau dan ahli tafsir. Nabi bisa berjakannya. Siapa nak di Pikumbuah kau yang ahli hadis. Siapa nak di Pikumbuah kau yang ahli fikih. Siapa nak di Pikumbuah kau yang ahli usul fikih. Kan tak kata jawab dan lah. Ambo berkarah je. Kau serius tak apa dah. Kau je jalik sebenarnya. Kan kawak sama awak, je bahasa awak, je cara awak. Orang lain tak ngerti loh. Betul je di daerah lain. Kalau itu tanya awak, siapa ulama yang ada penyuruhannya? Lagi ilmu kau segala seketik. Oh, nyo hafiz kami banyak ustaz. Apa nak Al-Quran 30 juz, hadis 30 ribu, ada tentu ke ulama lagi. Ulama tu banyak ilmunya tu. Banyak loh, syaratnya tak mudah. Nah, jadi jangan segala pitih, segala sumbangan untuk produk tahfiznya seadanya. Kini pesantren-pesantren supaya mudah dapat bantuan kan tahfiz saja dulu sebenarnya. Pesantren tahfiz, pesantren tahfiz, pesantren tahfiz. Tiba di MTQ menteri yang hafiz tidak juga suruh dong. Orang Riau saja nama bawa, orang Medan saja nama bawa. Kan kadang kritik awak kan jadi surang. Dan orang lain tidak jadi itu kan. Jadi jamaah rahimahumullah kau kekurangan awak cik. Awak tidak menyiapkan di kampung-kampung, di negari-negari. Orang yang akan jadi da'i. Kalau di Saudi bantuan tadi ada hai'ah, lembaga, amar ma'ruf. Ni muka dia awak orang kerja di buya, jadi buya surang. Salah. Kau keberhenti jadi buya apa ni? Ya habislah. Kau yang pertama awak tak menyiapkan. Yang kedua, kekurangan awak kau, itulah tersinggungan nampak tadi. Masalah keilmuan kau. Ilmu kau tak menjadi, tak secara serius. Orang-orang berilmu kau masih kurang di awak. Kalau bertanya nangka ahli hadis, tadi payah mencari. Nangka bertanya si ahli tafsir, tadi payah awak bertanya. Kalau nak ceramah mungkin lain. Itu pun di kota loh. Kalau di kampung-kampung kan susah. Nya mancaliak Minangkabau jangan bayangan muslimin Payakumbuh kalau muslimin tu telah di luar rumus tu. Caliak Moropeti, caliak Kelok Sambilan, caliak Pasaman, caliak pesisir selatan kuat cari tu umum gini kok. Kalau awak di Pikumbuah kamu dia muslimin ustaz tu lebih ada awak. Tiap malam ada ceramah, jangan ada pengajian mede padang panjang tu ustaz sisi sadu. Pesantren banyak kan. Dia mah cerita tadi Minang Kabau. Jadi kelemahan awak yang pertama awak dah menyiapkan. Yang kedua orang-orang yang keilmuannya mendalam tu sulit awak temukan kau. Yang ke ahli tafsir, yang kau ahli pertanyaannya lega. Nak sekedar pandai ceramah, kalau pandai ceramah murid-murid ambo di MAPK tu lega 500 orang pandai ceramah kali 500. Tapi nan ahli-ahli kau agak kurang dia awak. Kalau kau kuliahnya mungkin sekedar S1 saja, LC saja, keilmuan yang mendalam kau agak kurang dewa. Dan itu kadang pengaruhnya. Sampai dimaki ilmuan seseorang itu kadang pengaruhnya. Nah, karena ada dalam kaedah pendidikan itu, kullama kana ihatatul muallim bimaddati awsa, kana mailu talamizihi ilahi a'zam. Semakin mendalam keilmuan seorang guru, semakin tertarik orang untuk mempelajari ilmu itu. Sebaliknya kalau seketik lu ilmu guru nak ada orang ke dia giah ke orang ah lu nak dia pelajari orang kawak. Nak ada lu bari kita nak jual lu tamu ke dia jamu kan. Nah bari kita nak mana yang tak ada. Orang-orang berilmu mendalam spesialis tu kurang dia awak. Buat pesantren, buat pesantren kerana yang diajar itu je baru. Itu. Nak nampak keilmuan yang mendalam tu kurang awak. Kemudian yang ketiga yang kurang awak tadi itulah pemerataan. Ustaz tu kadang banyaknya di Pikumbuah, kadang banyaknya di Kota Kiri Tinggi, kadang banyaknya di Padang Panjang. Dan daerah-daerah lain kau sia yang kau mendakwahi. Kau jadi masalah di awak. Jadi sulit-sulit nak hari Pikumbuah kau sia. Kau maaf maunya boy. Apa pergi ke Halaban tu sekali dua kali. Mungkin tahu ada Ustaz Khairul Halabani tu. Khairul ini kacuk sembahyang kadang-kadang kemari.
Kanya orang satu cerita. Ustaz, ustaz daripada panjang muah kembali ya. Ustaz dari Pekun Buas ni tak muah kalau pandu ceramah dah ustaz. Cuba ya. Itu sebut orang tu. Kadang lagi kami minta rencana ke rencana. Yayasan ikolah, lembaga ikol rencana. Senyum. Nah, pemerataan kau nang kurang dia awak menumpuk. Saya ni muslimin sado. Pondok tahfiz sado yang dibuat sado. Mahal sado sado. Bila lah pesantren murah kado. Nah, itu kan pemerataan yang kurang dia awak. Sudut-sudut negari kau. Kasuliki, Kalimantan, daerah yang jauh-jauh. Kan banyak yang jauh Pekun Buas. Buat cari Ustaz Safri John, Ustaz Asrat Chan. Jadi Asrat Chan tu sama warna aja bodoh. 3 tahun ni asal lapiak seketuduran di Kota Baru. Pengen dia darah pelosok. Banyak yang tak terjangkau oleh dakwah. Kadang yang ceramah di musajid itulah tahun-tahun khutbah. Cuma itu saya urangnya surang. Tak ada orang lain. Hanya saya nak baca buku tadi. Lepas tahun-tahun. Itu kondisi di daerah-daerah awak. Jadi membantu dakwah tu tidak harus lu pitih tu ke Palestina tibonya loh. Tidak harus lu ke Syria pitih tu untuk dakwah loh. Untuk Pekun Buas 50 kota tu tidak ada pitih wak loh. Kau dia jaleh gaji kau. Tidak harus lu ke Palestina berdakwah tu loh. Tidak harus lu ke Syria yang lain-lain tu. Awak tu 50 kota kau kan kurang pitih untuk berdakwah. Telialah pelosok-pelosok terbantu amu saji orang, bantu amu salah orang. Kau dia baik musalah Palestina bangga loh tu wak. Tak salah buat doa di Nabi dia baca buya-buya dulu. Kasia sudahkah ku kediagihan akrabuhum ilaikumul baba. Urang nampel yang dakek pintu rumahnya je pintu rumah awak. Tu kajiran dulu nak kini bentuk itu sebenarnya. Pulang salah faham kawak nama sambo tu. Jadi kau permasalahan. Tak ada pemerataan. Di siko banyak na ustaz, di siko banyak na pesantren. Tu tujuan negara itu tak ada pesantren. Makanya hamba pernah nulis di Facebook, orang kaya kau harus pandai-pandai lo membagi sedekah di infaknya. Kadang gue pondok tahfiz hasilnya lo njaleh lah pitih lah bilo 3 miliar 4 miliar baik pondok tahfiz. Hasilnya tak bilo-bilo. Sementara yang lain yang lah jaleh ndak awak kuatkan. Makanya harus awak bijaksana. Kau awak cerita kini Minang kabau ndak muslimin dah, ndak kota 50 kota ndak pergi kembas saja. Marato awak. Yang kawara tu. Pertama tadi nak disiapkan. Yang kedua, non spesialis kau agak kurang dia nama betul-betul mendalam cik bidang tu kurang dia awak. Yang ketiga, tu pemerataan tadi ndak mungkin dia awak siko kok yo lagi banyak nah lain tu ba'a. Kan tanggungjawab awak. Kadang awak nampak di sebuah masjid pitih anak yatimnya ampek puluh juta. Yo bagikanlah ke yatim sebelah kampung kan dah harus di kampung awak tu dibagi. Pemahaman pengurus-pengurus musajid kan memang perlu je tu. Ada je buat ceramah Ramadan, petang ceramah, ambil malam. Hari tagu agak barik-barik. Pagi ceramah lo balik, ambil tagu lah. Kotak infak tak tulis tu. Infak, sedekah, wakaf. Kotaknya cik. Tak boleh tanya balo caranya tu. Dan wakaf kau untuk nan abadi kau. Kalau infak kau, tak serah pengurus dia untuk kemah selatan musajid, bebas tu. Kotaknya cik, kan tak mungkin bertemu lah. Mungkin minta maaf kepada pengurus, mungkin ustaz lain barik menyampaikan, tapi kalau dia ambil salah lo nak ambil sampaian. Cari mohon salah infak, tak salah di pengurus lah ko agunonya. Nyo ndak salamonya lo wakaf tu gadang pahalonya pada sedekah. Kadang sedekah tu jauh lebih gadang daripada wakaf. Nah, itu ko cerita kami tadi ko sambil bawa buku. Nah, orang kini banyak ingin masuk pesantren. Tapi pesantren tu mahal. Tentu ia tidak punya pemerintah. Kalau pemerintah itu dana sekian miliar tiap tahun, tentu ia murah sekolah negeri. Kau hanya swasta. Maka mahanya, awak tu amuhnya bawa wakaf. Wakaf semen lah, wakaf basi, waktu orang baik pesantren, banyak awak bagi bantuan. Lah sudah pesantren, miko, awak tandang saya lah. Itu gaji gurunya, bah. Malaikat guru nama aja, kan indah. Nah, ini kalau gaji guru tu 2 juta sebulan. Balonnya juga bini, 2 juta sebulan. Ah, tentu dia menggali kurma kerajo lah. Macam-macam dia galihnya lah. Ah. Angkanya sudahkahnya kadangnya wakaf-wakaf je cari. Kalau wakaf senang banyak caliklah di Andalusia tu. Musaji Ameh sampai kini ada je tapi orang nak ada sembahyang lah. Dia, DPT tu wakaf senang banyak mungkin. Musajinya mewah je, pesantrennya rancak je. Tapi orang kamaja nak ada, murid ke sekolah nak ada. Nah, jadi tak selamanya wakaf tu gadang pahala daripada
Sudahkah kau orang buat? Jadi apa-apa kau yang awak yang hadir kau sudah kau zakat ke biswa. Pergi ke pesantren tu etong para guru di situ. Ya. Ha, bantu gurunya. Kau indah keramiknya nak buat WC 500 juta dan ustaznya kere miskin ikut je baru kan susah tu. Ha, termasuk ceramah kadang-kadang asal lampau ustaz ceramah. Kalau ustaz lain malah taluk ngecehan. Lambut tu taluk dan mengecehan. Dari Padang Panjang ke Mari mah 2 jam pulang lo 2 jam. Barang kek sudah asar tiba Padang Panjang ke malam tengah sawale lo tu. Amang ngerti sudah pengurus jemaah tu. Kan itu. Kan dia jeles dia nak. Balu anak-anak berbakat, makanya anak-anak ustaz tu payah jadi ulama nampak dia. Sekitu dah giharannya. Malik. Tidak anak-anak ustaz tu tak bakat jadi ustaz kadang-kadang. Biarlah bidang lain itulah dia awak. Jangan kali ayam, lah terenak ayam. Ya, jamaah rahimakumullah. Tu seluruh sebenarnya. Kok masuk hati, ya rencana. Yang kabar lah. Ah, kalimo, kau yang terakhir tu lah. Tak, Padang Panjang tu jauh sama. Awak tu kurang basamo dalam dakwah. Kurang basamo-samo. Kadang wak badakwah surang-surang. Menampakan santiang surang-surang. Menampakan susuah taji surang-surang. Tak mau berkumpul dalam berdakwah. Kali kau kajinya. Beda kajinya lah. Baik lo surau cik. Kau lah pecah ustaz kau. Baik lo sekolah baru cik. Awak jarang basamo. Sementara perintah dakwah tu tadi kan ummah harus banyak orang. Tak masuk beraya agama kau. Waltakum min... perintah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din, hendaklah barangke dari setiap kaum setiap golongan itu beberapa orang untuk beraja, perlu banyak orang. Agama pun tak sudah di ustaz surang. Wa caliak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu uswatun hasanah, akidah, ibadah, muamalah, akhlak termasuk dalam dakwah. Nabi Muhammad menegakkan dakwah itu caliklah. Beliau bermusyawarah dengan Abu Bakar. Bermusyawarah dengan Umar. Bermusyawarah dengan Utsman, dengan Ali, Abdurrahman bin Auf. Bahkan dengan anak muda. Tu'a Nabi musyawarah. Padahal Nabi ko maksum. Nabi tidak kasalah. Tapi setiap ada peperangan Nabi musyawarah terlebih dahulu. Bahkan juga orang-orang munafik musyawarah Nabi. Coba bayangkan. Waktu tak jadi perang Uhud. Kan orang munafik satu pai. Tahu Nabi orang munafik? Tahu. Tapi tetap dia ajak Nabi untuk bermusyawarah. Bersama-sama menegakkan dakwah. Walaupun di perjalanan, biko orang munafik kau mundur ke belakang. Kan itu yang di Hai Mustarah. Di pertengahan jalan antara Madinah dan Uhudnya balik ke belakang. Pelajaran yang ingin awak ambil, Nabi Muhammad bermusyawarah menghidupkan agama kau sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga dalam Al-Quran, doa Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Bakatu Musa kama dok ka Firaun, apa permohonan Nabi Musa? Ya Allah, agi ambo kawan. Sia saudara ambo Harun untuk menghadap Firaun. Sesuai mangko menjadi saukua makota kana batolan mangko orang bajalan. Ado kawan daknyo dalam dakwah ko. Nako dakwah ko ndak boleh surang-surang ko untuk buya-buya untuk ustaz-ustaznya. Termasuk untuk awak yang fanatik ke buya-buya tertentu, ke ustaz-ustaz tertentu. Kalau ustaz awak yang ceramah muslimin, sudah saya assalamualaikum, awak duduk di muka kau langsung. Tapi kalau tidak ustaz awak, sudah assalamualaikum, awak membelakang langsung. Punggung bagian ke ustaz. Awak siapa petang tobat baru nak. Nah, kau yang jadi masalah, maksudnya orang-orang yang fanatik ke ustaz-ustaz. Jadi dakwah kau paralu basamu. Ya. Itu yang dicontohkan ulama-ulama awak dulu. Mau contohkan, waktu Syekh Ibrahim Musa mendirikan Sumatera Tawali Parabek, sampai kini kan banyak ulama lahir di situ, termasuk Ustaz Wahyudin lah yang ceramah. Mari kan alumni Parabek. Waktu dia kan mendirikan Parabek itu, apa san buya dikit tinggi lupa ambo buya gadang zaman itu, dan beliau tahu nyak Parabek ko golongan muda, ndak suko usali, ndak suko kunut, ndak suko tahlil doa jahar, sesuai je pemahaman orang dulu kan. Kata buya tu, buatlah sekolah di situ. Tapi dari nampik kau tolong pakai agak dua. Tahlil, kunut, menjaharkan bismillah, doa bahasamu. Pilih dari nampik kau kerajaukan agak dua. Jangan indak sadonya. Kau dalam tahapan dakwah. Akhirnya ada tulak ansuah. Tapi yang tujuan tentu ada. Baca roh merubah tu. Tu contohnya.
Baitu je kan ada kerjasama namanya dulu supaya nak ada benturan di tengah masyarakat. Perlu bansuan-suan. Baitu je Buya Hamka. Ayah Buya Hamka ko orang paling karih terkenal dulu. Bahkan orang si Indonesia ko dulu zaman Jepang tu pagi-pagi itu sekiranya mengharap kamatori tabi. Ayah Buya Hamka? Ndak, tembak-tembaklah ambo bunuh. Bunuhlah ambo tu ketua ayah Buya Hamka karih bila. Tak masuk mengharamkan masalah bid'ah tu ketat sekali ayah Buya Hamka. Terkenal. Sementara Nyak Canduang ko dianggap orang golongan tua, generasi tua yang suka usali. Kalau orang dulu kan itu diperdebatkan usali, kunut ya. Tapi rusakkah hubungan orang berdua ko? Ndak. Maka tu ayah Buya Hamka dibuang ke Jawa. Justru Nyak Canduang, Nyak Perabek, Buya-Buya wak yang berbeda kaji tadi membuat pernyataan. Agar ayah Buya Hamka dibalik angka Sumbar. Bahkan waktu Buya Hamka datang menemui Nyak Canduang, diambilnya karateh di Nyak Canduang, dibiknya tulisan, "Aku ya, saudaraku, capeklah pulang, kami menunggu." Ha, mudah itu orang dulu. Jadi orang selisih-selisih kaji, kau lah zaman dulu, mana kini saya tu. Mangko ko ado khilafiah-khilafiah beda-beda kaji sakitik. Jadi kadang-kadang mana. Mangkonya tadi mengen jang fanatik mana kau ustaz. Contohnya nak jauh-jauh ya cari do. Muslimin ko salah contohnya. Tahun 2000 sia ustaz paling kondang di siko. Ha 2005 hilang nulah. Hilang lo kondangnya. Tahun 2005 sampai 2010 sia lo nan paling banyak jamaah ko di muslimin tentu ada ustaznya ndak. Sudah tu kan hilang lo balik. Itu seterusnya dari musim ke musim ustaz kondang kau ganti-ganti je mah. Lah kamu ni kondang pai mati dah. Tapi kalau nyu ulama alim dalam ilmunya bisa disawak ilmunya sampai mati ulama itu mah. Tapi kalau sekadar kondang pandai ceramah musiman itu. Habis lu musimnya ndak dengar orang lalai. Tukar ustaz kondang berikutnya. Makanya jangan sekali-sekali fanatik ya. Jadi jemaah rahimakumullah, awak tu para lubasamo di dalam dakwah. Bahkan banyak contoh-contoh yang lain ya. Bahkan kebersamaan ulama-ulama di Minangkabau. Termasuk Buya Hamka dulu asal ada ulama-ulama dari Minangnya bertemu terus ya. Ini kadang-kadang beda-beda kaji. Makanya pasan orang dulu lah sudah. Patah silaro junjuang siriah akan menjulai ke halaman. Sapatah kaji bahasa lisiah dan surau usah ditinggalkan. Ha. Mereka sembahyang muslimnya tu. Lah beda lah kaji. Lah bertukar lah imamnya. Amu nak bagi pabukuan ni muslimin lah tu. Itu salah nak kidam. Ya. Ko rumah Allah diimbau jo Allahu Akbar kalimat syahadat, kalimat tauhid. Masa gara-gara imam batukar lo ndak kamu saji? Gara-gara ustaz ceramah lo ndak kamu saji? Imamnya mesti saji punya ustaz kan ndak. Nah. Risiko awak perlu bijaksana. Banyak pantun ibarat orang dulu ya. Sungai Pua jo Kubang Putih jo Sariak Bahampian. Sapatah kaji bahasa lisih nan surau usah ditinggalkan. Itu aja pasan di bawahnya. Pidateh beda-beda. Karena orang dulu menjago bana. Masjid ko untuk mempersatukan umat. Tapi kalau di musajid lu start baca ka balonya umat ke bersatu, tempat baca ka umat nang kelai. Hikmah salat jamaah itu diajarkan dari dulu sampai kini menguatkan persatuan. Ku awak di musajid baca ka kalau salah mana awak. Berarti awaknya yang salah dan musajidnya yang salah. Nah, jamaah rahimakumullah. Banyak yang lain-lain tapi awak cukup telah sampai di siko. Jadi kelemahan-kelemahan itu itulah yang harus awak perbaiki. Ku ado di kampung-kampung awak, di negara awak orang ingin jadi ulama, jadi ustaz awak dorong bersama-sama janyo jadi ustaz surang ya. Kemudian ku ado awak yang bakat di bidang ilmu pengetahuan, dalami bana bidang awak hadis, tafsir, kuatkan ilmu awak. Nah, kemudian pemerataan. Jadi muslimin sirah masjid yang rancak yang banyak ustaz, masjid-masjid lain tu harus lo maju daknyo, sudi-sudi kampung tu harus lo hidup daknyo dakwah ya. Kemudian tadi awak tu paralu basamo jam berdakwah surang-surang. Jam nampak santiang awak surang, hebat awak surang. Nah, tapi dakwah koyo untuk memajuan agama ya. Maju mundurnya Islam sangat tergantung dengan kehadiran para ustaz, sangat tergantung dengan dakwah yang awak hidupkan. Dan itu adalah kewajipan awak basamo, bukan kewajipan ustaz-ustaz, kewajipan awak basamo untuk merubahnya dan untuk menghidupkan dakwah. Jamaah rahimakumullah, awak cukup ikalah sampai di siko. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panakiak pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru.
Kok satitiak tolong dilawikan. Kok sakapa tolong digunuangkan. Kaji kau yo dimakan daknyo, dirasoi-rasoi daknyo. Jangan lupa lo sampai di pintu wiko. Ah tu pas makan sahur hilang sadunyo kena-kena kaji kau. Alam takambang menjadi guru. Kok yo guru sabana guru pasannyo di paci arek di ganggam taguah. Mari awak sama-sama menghidupkan dakwah. Kok kewajipan awak basamo, kewajipan secara agama, kewajipan untuk anak cucu awak nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.